Tada. Oke. Hari ini saya mau buat sudah dapat lah, saya sudah dapat collection Shell and Lego Siri 2. Tapi yang lama punya dulu lah, tahun 2015. So, saya dapat complete set. So, saya akan buat video. Saya pasang satu persatu seri. Bukan Ferrari lah, Shell and Lego, dia punya pasang Lego ni lah, pasang Lego ni. So saya tunjuk Lego ni satu persatu. Dia ada 7, ikut kalau ikut tarikh keluaran 2015 bulan November sampai Disember. So yang pertama minggu, setiap minggu sama macam yang Ferrari sekarang ni lah, sekarang tahun 2022. So ni 2015, yang minggu pertama adalah kereta ini. Ya, F138 ini. Kita Ferrari F138. Ini Lego minggu yang pertama. Minggu yang kedua ini. Dia Shell Station. Dan tulis semua dia ada tulis ini ya. Shell Station. Okay. And then kita ada 250 GTO, 250 GTO. Minggu yang keempat ada F12 Berlinetta. Ini kereta Ferrari, F12 Berlinetta. And then minggu keempat, minggu kelima, warna kuning, 512S. Sama juga Ferrari. Alright, cantik. Minggu ke-6 kita ada Finish Line and Podium. Seolah-olah kita dah beli ni semua sampai ke Finish Line and Podium dia. Okay, dan yang special edition punya ini dia Shell Tanker. Okay, so tanpa membuang masa, kita mulakan dengan di video pertama hari ini. Saya akan build F138 Ferrari car ini. Okey, ni dia punya packaging, dia guna macam inilah. Plastik macam ni. Semua barang masih ada dalam lagi. Okey, jom kita buka. Okey, kita sambung. Tadi sudah pergi posisi. So, ini dia F138. Okey, nanti saya akan buat sambung atasnya untuk semua tengok. Ni tidak ada cara lain melainkan kita koyakkan dia punya Lego macam packaging ni. Kena buka macam ni. Okey. Ni ada instruction katanya. Okey. Ini dia semua part dia. Okay. Ada lagi. Sebenarnya tak ada lagi lah. Ni memang no choice. Saya buang saja lah dia punya packaging ni. Okay. Alright. Ni semua dia punya part. Dia punya part, tengok dia ada roda. Roda semua sini. Okay. Okay, no problem. Kita start with something first. Okay, ni dia punya instruction rasanya. Memang perlu koyak. No choice. Ni ada apa ni? Oh, ni dia punya kotak. Dia ada macam kad lah. Ni dia punya kereta semua. Ada 7. Ada 7 buah. And then ini stiker. Stiker untuk lekat dekat kit ni nanti. And then okay, ni untuk Ferrari F138. Okay. Alright. Okay. Ni dia punya instruction.
Extraction. Ada yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Siap semua. Okay. Ni semua dia punya terjadilah. Alright, jom kita mula dengan membina. Okay, let's do this. Jangan dia hilang dalam bulu-bulu ni sudah. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Okay, kita cari body dia. Okay, ini ni dia punya badan. Badan ini masukkan ini kat bawah dia. Okay. Okay, betul. So, sini. Oh, ni ada. Okay, ni macam ni. Alright, sini rasanya. Okay. Okay, first section done. And then step yang kedua, this one. Tempat wadah dia nanti kita masukkan di depan. Alright, macam ni. Okay, siap dia ketat terus lah. Takut terbuka-terbuka nanti tak cantik pula, longgar ke apa. Okay, ni done. Step ketiga, step kedua. And then step ketiga, ni yang kecil ni masukkan di sebelah tepi sini. Okey. Masukkan di sebelah tepi sini. Dan ada satu lagi. Mana satu lagi? Best juga sembung Lego-Lego ni sebenarnya. Okey, jap. Dia ada yang warna kuning. Ini warna putih dua. Ini dengan yang putih dua ni masukkan di depan sini. Right. Ni sebelah kanan sudah, and then sebelah kiri. Okay. Ini saya cari warna hitam ni lagi satu. Mana? Di mana kangkau? Tidak patut tidak ada. Mungkin melekat di dalam tayar. Ah, betul. Dia melekat di dalam tayar. Yep. Ini dia dekat dalam tayar tadi. Ok, sudah macam ini. Step ketiga. And then kita buat step keempat. Ok, kita cari bentuk ini. Masukkan di tengah sini. Alright. And then ada dua yang bentuk putih segi empat ini di bahagian depan sini, dan satu lagi di sini. Okay. Dan bahagian belakang, okay, tengok belakang sini, saya letak di sini. Alright. Okay. And then kita tengok bahagian tengah sini, dia ada macam grill ni lah. Untuk yang macam grill ni kita letak di sini. Okay. Tengah sini. Alright. Ini step keempat. Jadi macam ni dah badan dia. And then step kelima,
kita masukkan elemen color merah. Okey, color merah yang pertama di depan sini. Okey. Oh, kan. Salah. Kalau salah. Ini susah nak mau buka ni. Sebab dia quality punya Lego. So, jangan jatuh, hilang penjagi sudah. Okey. Sambung balik yang tepi ni tadi. Okey. Ha. Kita cari yang double. Di mana engkau? Warna merah. Warna merah. Yang double. Double ini mana dia? Ini bukan. Oh ni. Ini. Aha, wing dia. Bukan macam body dia lah. Tak di tengah sini. Alright. Satu badan. Ingatkan dia asing-asing tadi. Kita tidak nampak. Okay. Macam ni. Alright. Ini step ke 5 dan end step. Macam ini buat step ke 6 pula. Step ke 6. Okey, kita cari warna hitam ini, letakkan di atas ini. Tengah. And then ni dah macam wing di belakang lah. Macam wing dulu. Oh, dah, bukan. Sini tengah, kemudian warna merah. Ini satu lagi di bahagian tengah sini. Okey. Dan kita letak bentuk macam wing ni di belakang sini. Okay, nice. Nampak? Oh ni bunyi macam tayar di belakang ni lah. Boleh gerak ni nanti. Okay, nampak? Okay, step ke-7. Kita pasang stiker. Ni dah punya stiker. Kita pasang stiker di sini dulu. Sebelah tepi. Okay, ini. Okay, di tepi. Okay, kiri sudah. Kanan pula. Saya buat malam-malam macam ni. Dekat bilik, tutup pintu. Takut Nailah Enyam kacau. Kacau saya pasang ni. Sebab kalau kacau ini takut dia orang dalam benda kecil-kecil Lego ni, nanti hilang pula. Susah pula cari. Okay, dua stiker tepi sudah. And then kita pasang dia punya front wing. Alright. Ni dia. Bukan, belum. Kita pasang yang merah ni dulu bahagian depan. Alright. And then dia punya front wing. Tengok dia terus ngam-ngam. Oh nice. Dan ada satu kepala atas warna putih. This one. Nice. Ada lagi step 7. Okay, tak ada lagi. Okay, step 7 macam ini sudah. Okay, kita buat step 8. Step 8 dia okey, dia kita kena letak bahagian belakang badan di atas ni warna merah, and then warna biru. Alright, warna biru sini. Ini Lego siri 2, saya harap dapat siri 1 juga lepas ni. Okey, letak sini. And then rasanya ini saja step 8. Okey, rasanya wah nampak badan dia. Saya nampak kan? Oh, okey. Kita go to step 9. Okey, step 9 sama kita pasang stiker. Step 9 stiker depan. Jom. Oh, susah ke depan ni. Slow this. Slow and steady. Okey. Depan ni. Dengan stiker di belakang. Okey.
kena online betul-betul. Takut saya ingat nanti tak cantik pula. Okay, no need to be too perfect. Alright, ni depan, stiker depan, stiker belakang. Okay, and then kita pasang depan ni warna putih. Oh, dan satu lagi warna putih. Okay. Oh, ni putih je ni. Alright, nice. Okay, next kita buat step ke 10. Okay, kita pasang stiker lagi untuk depan dua putih ni. Pasang stiker dulu. Hal kecil saja stiker dia ni. Dah lah tangan saya besar. Kawan steady. Okay. Budak-budak, kalau memang suka main Lego ni, mau sambung lagi lah kalau pergi Legoland. Macam-macam jenis Lego. Okay. Dia ada satisfaction lah bila kita pasang Lego ni and then siapkan dia. Terutama kalau yang lagi complicated lah, macam cabaran yang menarik lah. Okay. Tahu budak zaman sekarang minat lagi kah Lego? Okay, tak apa, cantik sudah, boleh lah. Okay, stiker. And then kita pasang macam lampu belakang lah. Lampu belakang ini dengan warna merah. Merah ini tak. Yeah, kita belakang sini. Okay, macam tail light. Macam tail light lah belakang ni. Okay, then step 10 dan ni dengan belakang ni saja. Kita buat step 11 pula. Hey, mana step 11 ni? Dia sambung tutul. Okay, box hitam besar ni dia letak atas. Okay, hitam ni ada dendet. Itu saja step 10. Eh, 11. And then kita buat step 12. Okay, ambil yang ini, buat 2 yang takkan color merah. And then satu lagi takkan color merah. Okay, okay, pasang stiker V Power. Okay, stiker V Power Santander Shell Ferrari. Saya pun sokong Ferrari kat sebenarnya kalau Formula 1, tapi sekarang mereka masih belum berjaya menjuarai apa-apa lagi lah since Michael Schumacher menjuarai Formula 1. Sekarang Mercedes, Red Bull banyak mendominasi lah. Okay, sticker. Oh my sticker. Saya ingat je ni. Okay, ingat je, I don't know why. Tak apa. Okay, so alright, power. Okay, ni dah wing belakang steady. Step 12. And then kita go to step 13. Letak putih atas ni. Ni saja. Ni saja. And then step 14. Okay, letak. Rasanya ni stiker terakhir lah, stiker Santander ni di atas dia. Okay, okay. Ni Santander.
yang kita pasang roda. Mana roda ni ya? Rasanya macam ni kot. Tengok lah. Ok, macam ni lah rasanya. Betul ke? Kita buang dari depan. Lagi tayar dia sama semua ke? Ada kelainan? Rasanya sama semua. Ada lekat dalam ni. Tayar satu lagi, tayar belakang. Okey, jom. Okey, masuk. Okey, tayar belakang. Ini kita masuk lagi, tayar depan. Okey. Tayar depan. Tenang saja. Okey. Itu lagi. Saya depan. Okey. Siap. Ini dia. My theory. Tengok. Dan invested. Ferrari. F138. Ini dah. F138. Nice. Ini dia. Tengok. Sama seperti ini. Sama seperti hari ini. Oh, cantik cantik, memang cantik. Oh, laju tu. Tak boleh jalan. Oh. Licin, memang licin. Oh, nice. Okay. Laju, memang laju. Tolak tolak ni, cantik. And then, kalau nak tahu dia ada spare. Oh, kita letak spare yang tinggal. Dia ada spare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 8. Okey, ni ada 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spare ni lah. In case ada yang hilang lah dari part-part sini. Okey. Wow. Seriously. Surprisingly awesome. Ini dia F138 Shell Ferrari. Nice. Ini dia. Tengok. Oh, tengok. Dari atas ni. Oh. Dia punya instruction. Oh. Kita fokus ke dia. Okay. Bye-bye. Ini memang, memang ni lah. Oh, ya. Yeah. Oh, memang laju. Memang laju. Tengok lagi ya. Tengok lagi lah. Nice. Very, very nice. Okay, bye bye. Okay, lupa nak tunjuk ni tadi. Jadi kereta ni, kalau kita tarik ke belakang, akan lepas ke depan. Oh, laju. Okay, kita tarik ke depan. Depan sana. Oh. Tayar.
Pusing. Apa dia pusing ni? Licin tu. Tapi nice. Memang nice.